Hey guys, Megas and Osman, and welcome back to my YouTube channel. So hari ni saya dan adik saya, which is hari ni kita orang nak buat satu lagi kerja gila. Sebenarnya the planning asal, sebenarnya saya nak makeupkan Balkis ni, which is nak jadi isteri kepada Abuja. So kalau korang perhatikan mata Balkis yang sebelah mana? Sebelah situ, dia agak sedikit gelap sebab kita pakaikan eyeshadow eyeshadow hitam dekat bawah mata dia tu. Sebab untuk macam apa saya nak cakap Balkis ni, dia ni tak boleh pakai makeup tau. Nanti mata dia akan berair walaupun dia pakai foundation. Poyo kan perempuan ni. So jadi bila nak pakaikan eyeshadow untuk dekat bawah mata tu, kau bayangkan lagi lah payah. Jadi kita tukar planning ceritanya hari ni. Saya ni akan makeup diri saya sendiri, okay. Cumanya Balkis, kenapa dia dekat sini menyebut kat sini? Sebab dia akan tolong saya untuk makeup, okay? Dan ini bukan sahaja makeup free saja, tidak. Kerana apa? Kerana kita nak buat satu shooting, which is kita nak buat macam trailer Abuja, macam tu lah. Okay, so ceritanya sebenarnya makeup ni tak adalah challenge sangat pun. Sebab aku sini dah pernah buat dah makeup ni sebelum ni. Sebabnya saya nak prank kawan saya ni tau. Sebab dia baru balik kerja, so saya nak prank dia. Jadi saya makeupkan macam ni. Lepas tu saya ni video call dengan dia. Sebab saya nak tengok dia punya apa reaksi lah. So dia gelak je. Jadi saya rasa macam why not kita buat balik semula and then kita post dekat YouTube. So maybe kalau kat luar sana muah-muah, maybe korang boleh try untuk ikut this makeup lah. Cik confident je. Okay. So first of all, cara untuk makeup yang pertama adalah kita kena pakai foundation ataupun apa-apa je yang bukan colour skin korang. Korang kena pakai yang paling cerah. Maksudnya jangan-jangan ikut korang punya kulit. Sebab apa? Kita nak nampak muka kita cerah. Tu cerita dia. Jadi korang tengok muka saya sekarang ni dan dia akan berubah in 3, 2, 1. Okay, so ni adalah dia punya, tapi kan dekat real life tak adalah seputih dalam kamera. Tapi kan pakai kamera macam putih now lah. Okay. So Balkis dia dah duduk kat luar sebab macam dia menyemak kan dalam video ni. Tapi dia akan tolong saya ni lah, okay. Okay guys, so sekarang ni apa yang saya ni kena buat adalah saya ni kena buat kening dulu. Which is hari ni kita nak buat kening versi lintah. Dia besar tau kening tu, okay. Jadi jom kita buat. So guys, kening sebelah dah siap. Saya ingatkan saya record tadi, rupanya tak record. So kita akan tunjuk kening belah sini lah. First of all, kita kena lukis dia punya bingkai. Macam tu. Nampak? Bingkai dulu. Lepas tu korang just fill in the blank je lah. Dah kening lintah. Lepas tu korang ambil brush yang macam ni. Apa yang korang kena buat adalah korang just macam ni je. Belah depan je tau, belah belakang janganlah. Lepas tu disebabkan hari ni konsep kita, kita nak buat kening-kening ala-ala bercantum. So korang just ikut je. Okay guys, so sekarang ni kita akan pakai color eyeshadow, which is ini akan buat untuk bawah mata dan kita akan buat eyeliner. Disebabkan saya tak ada eyeliner, so kita akan pakai color eyeshadow yang biasa, okay? Ni si Abuja ke? Okay, si Abuja. Adakah rupanya sebegini? Mari kita rungkaikan. Okay, lepas tu nak buat eyeliner tu dia macam panjang lah, okay. Macam tu. Nampak tak? Okay, lepas tu kita akan buat bawah mata pula. Kalau muka isi Abuja macam ni, siapa nak kahwin dengan dia? Muka menyeramkan. Siapa nak kahwin dengan dia kan? Okay guys, so lepas tu korang kena buat untuk depan mata. Kita tolak-tolak je. Macam tu depan mata. Kau tolak-tolak je. Dah. Simple kan? Lepas tu saya nak buat untuk contour hidung. Okay, ni akan pakai colour hitam juga. Memang semua hari ni semua warna hitam je. Okay.
Okay guys, so untuk contour, saya akan pakai colour hitam juga. Memang semua ni hitam je. Korang jangan pakai colour lain. So korang just macam tu je, contour je dekat pipi kau tu. Tapi biarlah sama gelap, janganlah sebelah gelap, sebelah tak gelap. Apa dia jadi nanti hawau. Okay, untuk lipstick, saya akan pakai warna hitam juga. Ni semua colour eyeshadow. Okay guys, so ni adalah the full makeup untuk hari ni. So, saya dah tambahkan sikit contour kat belakang ni. Okay guys, so sekarang ni kita nak pakai outfit. Okay, sebab kita nak start dah kita punya shooting. Okay?